Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Bapak Dr. Ismail Sulaiman. Dan hari ini saya akan mengeksplor Pulau Panjang ya. Pulau Panjang ini merupakan salah satu destinasi wisata favorit di Pulau Banyak. Dan lokasinya berada di Kabupaten Aceh Singkil. Nah, destinasi ini tidak hanya diburu oleh turis lokal, tetapi Nusantara bahkan mancanegara yang bisa dijadikan tempat healing, yang ataupun juga biasa dikenal dengan tempat liburan yang sangat sempurna. Nah, kita memiliki pasir putih yang sepanjang mata memandang lokasi, menikmati sunset, sunrise, dan sebagainya. Nah, saat ini Anda melihat ini adalah perjalanan kita dari Pulau Banyak menuju ke Pulau Panjang. Nah, kita bisa menggunakan speedboat atau juga menggunakan kapal-kapal yang ada, kapal nelayan yang memang destinasinya adalah menuju ke lokasi Pulau Panjang. Anda bisa mengkocek biaya tidak terlalu mahal, tetapi sudah sampai ke Pulau Panjang. Nah, di Pulau Panjang ini apa saja yang bisa Anda nikmati? Ya, salah satunya adalah sunset. Sunsetnya sangat baik dan sangat bagus dan menghadap ke sebelah barat. Jadi di sisi sebaliknya pantai menghadap sebelah timur, sehingga pagi hari Anda bisa menikmati sunrise. Sehingga ini merupakan salah satu destinasi yang sangat luar biasa. Dan untuk penginapannya, Anda juga bisa menemukan penginapan-penginapan seperti Cotex ataupun Cotex VIP dan lain-lainnya. Nah, di sini juga ada gedung pertemuan, restoran, banana boat, sampai dengan dermaga apung. Dan tidak mengherankan apabila sepanjang tahun wisatawan di Pulau Panjang ini sangat banyak. Apabila Anda menuju ke Pulau Banyak, Anda harus datang ke Pulau Panjang. Nah, memang angkutan dari Pulau Balai ya, kalau kita dari Pulau Balai menuju Pulau Panjang kita membutuhkan 3 sampai dengan 4 jam. Atau Anda berada dari Singkil menuju ke Pulau Banyak, kemudian Anda naik lagi feri sekitar 5 atau 7 menit. Nah, waktu ini tidak terlalu lama, tetapi juga Anda akan menikmati alam yang sangat indah. Jadi kalau kita lihat di sebelah kanan saat ini, kita melihat adalah pasir putih yang begitu baik dengan hamparan-hamparannya dan juga air laut yang sangat bersahaja yang memanjakan kita. Nah, apalagi kalau Anda ingin snorkeling, Anda bisa snorkeling di pantai ini atau di pulau ini. Nah, biasanya kalau Anda sudah senang dengan pulau, pulau ini adalah salah satu destinasi yang sangat-sangat penting dan harus Anda kunjungi. Nah, saya yakin bahwa pulau ini adalah salah satu pulau wisata dan juga sangat-sangat indah. Apabila Anda ingin menikmati keragaman dan juga pulau-pulau yang ada di sini, Anda hanya butuh mengkocek uang sekitar 1 sampai dengan 1,5 juta. Dan pilihan transportasinya juga sangat beragam. Nah, banyak pohon kelapa yang masih alami dengan koteks-koteks yang ada di pinggir pantai memanjakan Anda untuk laut ya, dan juga memanjakan mata Anda untuk bisa healing di Pulau Panjang. Dan mari kita kunjungi Pulau Panjang sebagai salah satu pusat destinasi wisata di Pulau Banyak. Dan Anda jangan lupa catat di reminder untuk bisa mengunjungi ke pulau ini. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan dan momen untuk mengeksplor pulau-pulau yang ada di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.